kita bulatkan tekad ini waktu yang tepat menjadi yang terhebat na 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 produk baru Xiaomi na 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 namanya Poco M3 Selamat Malam, Apa Kabar. Welcome, me fans, Poco fans, our dear KLL media business partners. Thank you so much for joining in to our first ever launch event in the new year 2021. I am Alvin, the country director of Xiaomi Indonesia. We are so excited to be sharing our first amazing product of the year with all of you here tonight. So, I have so much prepared for you. Let's get started. 2021. It is a new year, a new beginning. This year is going to be a very important year for Poco Indonesia. We have so many amazing plans for this exciting brand. Before we start, let's do a special giveaway. For those of you watching on live stream, check out the description boxes for details to win a giveaway. And don't forget, follow all the Poco Indonesia social media account to win more prizes. Saatnya melesat bersama Poco. Super excited in year 2021. We, Xiaomi Indonesia and Poco Indonesia, will promise to give you even more excitement. So sit tight and let's get buckled up. Let's take a look at history. Poco was a sub brand founded in 2018 under Xiaomi. And in a short two and a half years' time, Poco is now one of the most exciting and promising new smartphone brands. How did we get started? The legendary POCO F1. The legendary POCO F1 master of speed was the first flagship killer that shocked the industry. KOLs in Indonesia, in India, and all the way to US. Unbox Therapy, MKBHD all said that the POCO F1 was. Groundbreaking, was disruptive, was different. It offered crazy killer performance at an unbelievable price. That was how Poco started. What a crazy start. The product philosophy of Poco is quite different. Poco offers everything you need, but nothing you don't. It is because of this focus this pure experience that allows us to offer unbeatable performance at crazy price that is the poco promise after the success of poco f1 the team did a lot of work to improve the technology further upgrade the user experience and they are very very proud to offer poco f2 pro launched in mid 2020. The Poco F2 Pro was truly the flagship killer of 2020. It was one of the most affordable Snapdragon 865 flagships, of course with liquid cooling, as well as one of the most unique true AMOLED full screen display with pop-up camera. Perfect for those of you who are technologists and who loves performance. According to knowledgeable media and klls such as jagat review poco f2 pro is simply the best flagship killer in 2020 the praise did not stop there from telset poco f2 pro is the most worth buying flagship smartphones in that year especially for those of you looking for high specs phone next towards the end of 2020 we launched Poco X3 NFC. It was an instant hit. Even till today we are mind blown by the market reception, by the demand. And we thank those of you who are patiently awaiting for more stocks. We are ramping up production as fast as we can. Why is it the real mid-range killer? It is because it launched Snapdragon 732G Pratama the Indonesia as well as a hundred and twenty hertz super fast refresh rate display. These two combinations made it the real mid-range killer without competition in the price segment. In fact, our media friends agreed. From the tick.com, Poco X3NFC is a phone worthy of the mid-range killer title. David, our friend from Gadgetin. Poco X3 NFC once again disrupted the entire mid range segment. And it is the best option if you have a mid range budget. With all these praises from the media and KLL, of course, most importantly is that we know in Indonesia we have so many Poco fans. How many? <laughs> Boom! In just three months, our Poco fan base has grown 100%, doubling in just three months. We now have Dua Ratus Ribu Poco fans joining the Poco cult. That is amazing and makes Poco one of the fastest growing smartphone brands in Indonesia. As the country director of Xiaomi Indonesia, I need to think about branding. As you may know, Xiaomi provides amazing products at honest pricing such that more consumers can enjoy innovation and technology. It is a brand about innovation for everyone. Again, two and a half years ago, we incubated this sub-brand Poco under Xiaomi. Being a new, young, small brand, Poco can go back to the roots and focus on the things that matter. Poco was built to satisfy the hunger for those who love performance. Poco was built so that we can spread the subculture of youth movement in the world. So this year, after two and a half years of hard work and preparation, Poco is ready to take the next big step. That is right. In 2021, Xiaomi Indonesia and Poco Indonesia two amazing brands focusing on slightly different things to satisfy an even bigger audience Xiaomi will continue to be the trend setting AIOT lifestyle brand with the Mi series phones the Redmi phones and all the ecosystem products it will truly be a first choice the leading AIOT brand in Indonesia and the new young upcoming promising Poco Will be focusing on performance, focusing on getting the best smartphones to the best price points. These are for the technologists, the enthusiasts, those who play smartphones day in and day out. It will also be pushing subcultures such as rap, breakdancing, graffiti, and more to promote the youth culture in Indonesia. So, with this amazing mission, we need to build an independent team for Poco Indonesia so that they can focus on giving you the most amazing Poco Indonesia experience. If you join the Poco Cult, what can you expect? At Poco, we have three core values be bold. Be bold in the product choices. Be bold in the design. Be bold about anything that we do. Make brave choices. Second, be disruptive. We focus on technology that matters and bring it to unimaginable price points. We want to push the whole industry to move forward and grow with Poco. And last but not least, be different. If we are building something new in this world let's not be like others let's be something different something memorable let's be a rebel to offer the society something different those are the Poco values so what are the key products for Poco so far let's take a look at the product portfolio you have the very famous Poco X3 as the mid-range killer you have in the high end Poco F2 Pro, the true flagship killer. So, what is it that we are bringing here today? Which series? Now, at Poco, we have done a lot of research in the entry level price segment. When it comes to buying an entry level smartphone, a lot of consumers just think about, ah, maybe a bigger battery. Or they think about, huh, maybe. As long as it is durable, as long as it is usable, I'm okay with it. It is good enough. At Poco, we do not believe in good enough. We need to disrupt. So, in the year 2021, Poco is ready to disrupt the entry level smartphone segment. Let's together. Kill the standards. Let's raise the standards and push the entry-level price segment forward. That is the new Poco series promise. So today we are super super proud and excited to bring you <clears throat> Boom! The Poco M3 is officially coming to Indonesia. I know you are super excited about this product and we can't wait to tell you more. So to share with you why Poco M3 is the new entry-level killer, let's welcome Andy. Thank you, Andy. Hai semuanya. Perkenalkan saya Andy, biasa dikenal dengan Bung Andi, Product PR Manager Xiaomi Indonesia. Ya, seperti yang di-mention Alvin sebelumnya, Poco selalu mengusik pasar. Gua akan jelaskan kenapa. Gua coba mengingatkan kalian tentang apa yang Poco sudah lakukan terhadap performa. Poco F2 Pro, flagship killer. Dengan harga yang terbaik dan chipset yang terhebat di smartphone flagship tahun 2020. Snapdragon 865. Begitu pula dengan Poco X3 NFC dengan Snapdragon 732G yang dikenal sebagai the real mid-range killer. Bagaimana dengan Poco M3? Oke, okay, meski banyak perusahaan smartphone lain yang tidak optimal jika berbicara tentang performa di segmen ini, tapi tidak untuk Poco M3. Sebagai entry level pertama kami, Poco M3 akan sangat berbeda. Poco entry hadir dengan Snapdragon 662. Kami menyematkan salah satu prosesor 4G Qualcomm terbaru di series 600. Di mana series 600 ini biasanya digunakan di kelas mid range. Dan di Poco kami menggunakannya untuk kelas entry level. Snapdragon 662 ini sangat bagus. 11 nanometer FinFET teknologi chipset ini sangat optimal untuk efisiensi daya. Dan 11 nanometer ini sangat jarang digunakan di segmen entry level. Dari sisi kecepatan, chipset ini juga sangat lancar. Mendukung hingga 2 GHz serta Adreno 610 GPU. Third generation AI engine. Fitur pintar ini membantu proses untuk mengambil foto-foto keren kalian. Oke, sebagai series 600 terbaru, Snapdragon 662 memiliki skor antutu sebesar <tuk> hampir 200 ribu. Mungkin diantara kalian bertanya, kenapa 662, kenapa nggak 665? Oke, gua akan kasih gambaran seberapa bagus Snapdragon 662. Untuk itu kami melakukan tes. Ya kalian pasti pada tahu, rata-rata smartphone entry level masih menggunakan Snapdragon 400 series atau prosesor selevelnya. Dan ini hasil AnTuTu nya. Nah, penasaran dengan hasil perbandingan dari Snapdragon 662 dan 665? Mari kita lihat. Ternyata hasil Antutu 662 dapat melebihi Snapdragon 665. Sekarang kelas entry level akan semakin memanas dengan hadirnya Poco M3. Dan untuk melengkapi prosesor dan eksklusif di Indonesia, kami memberikan RAM 6 GB dan LPDDR4X teknologi. Pada teknologi yang sangat populer digunakan di kelas mid-range bahkan flagship, sementara di kelas entry level masih banyak yang menggunakan RAM 3GB, dan ini sangat pasti sebuah entry level killer. Dan tidak hanya itu, di bagian storage mendukung hingga 128GB dibanding dengan entry level lain, bahkan mid-range masih banyak yang menggunakan teknologi eMMC. Untuk POCO M3, kita menggunakan UFS 2.2 teknologi. Dan fitur utama dari UFS 2.2 teknologi adalah mendukung fungsi menulis data dengan cepat. Jadi waktu memuat data bisa dipersingkat secepat mungkin. Next, kita juga punya 2 plus 1 SIM card tray. Ini memudahkan kalian menggunakan dual SIM plus micro SD card yang didukung hingga 512 GB. 512 GB itu sangat besar. Bisa menyimpan banyak film, foto, musik sekaligus. Dan ini sudah lebih dari cukup untuk menyimpan semua kegiatan entertainment kalian. Oke, mari kita summary. Dengan Snapdragon Series 600 terbaru di Indonesia, juga varian RAM dan storage yang sangat bagus di Poco M3. Poco M3 memiliki kemampuan yang sangat apik di sisi performa. Sebuah performa yang akan mengguncang kelas entry level. Dan coba komen di kolom komentar fitur apa yang paling kalian suka dari segi performa. Komen. Ya. Selanjutnya, kalau bicara tentang display di HP entry level, banyak banget yang masih menggunakan spesifikasi standar. Ya, spesifikasi standar. Layaknya performa, Poco M3 juga pastinya hadir dengan entry level killer display. Poco M3 mempunyai layar besar 6,53 inch. Ini berarti lo bisa menikmati konten apapun dengan lebih leluasa. Mau nonton film, gaming bersama teman, apapun semuanya akan sangat lebih jelas dan nyaman. Dan di tahun 2021, udah nggak zaman punya bezel yang tebal. Poco M3 mempunyai screen to body ratio sebesar 90,34%. Di kelas entry level, lagi-lagi ini adalah salah satu yang terbesar. Gak hanya ukuran layar, Poco M3 juga hadir dengan Resolusi Full HD Plus. m entry sudah hadir dengan layar Full HD Plus dengan PPI sebesar 394. Yang berarti semua gambar yang bakal lu lihat akan jauh lebih jelas dibandingkan HD Plus. Ini jelas benar-benar entry level killer display. Oke, di tahun 2021, gua mau tanya apa resolusi lu? Karena Poco M3 sudah jelas full HD, plus gak berhenti di sana. Poco M3 juga hadir dengan perlindungan Corning Gorilla Glass. Jadi lo gak perlu khawatir lagi untuk pakai Poco M3 setiap hari. Mari kita rekap dari display. Entry level killer display dengan layar besar Full HD Plus plus 6,53 inch. Lo juga sudah bisa nonton Netflix Full HD karena sudah tersertifikasi Widevine L1 dan pastinya juga sudah dilindungi dengan Too Friendly, mengurangi cahaya biru. Poco M3 benar-benar entry level killer display. Oke, okay. kita masuk ke Kamera pada segmen entry level banyak yang masih menggunakan megapiksel yang kecil, mungkin seperti 13 megapiksel untuk main kamera. Dan kalian juga pasti tahu kamera menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi orang-orang. Menurut gua juga, gua akan perkenalkan fitur-fitur killer kamera dari Poco M3. Biasanya HP entry level menawarkan 12 atau 13 megapiksel di main kamera. Tapi tentunya tidak dengan Poco. Poco M3 hadir dengan 48 megapiksel entry level killer kamera. Mari kita lihat langsung hasilnya. Oke, bisa dilihat di foto ini semua detail tertangkap dengan baik. Lihat warnanya yang pop dan juga sangat kontras. Tapi kalian pasti penasaran. Karena ini diambil pada siang hari. Bagaimana pada saat malam hari? Poco M3 tentunya hadir dengan night mode. Mode ini bisa ngasih lo kualitas terbaik bahkan di keadaan yang kurang cahaya. Dan selain kamera utama 48 megapiksel, Poco M3 juga hadir dengan dua kamera lainnya. Makro kamera untuk menangkap detail dalam jarak dekat dan juga depth sensor untuk mengeksplor kreativitas potret lo. Ini adalah sebuah foto komponen mesin. Dengan kamera makro, lo bisa dapatin foto-foto close up dengan perspektif yang menarik. Next, lo juga bisa dapatin foto potret yang dramatis dengan portrait mode. Lihat perbedaan antara subjek dan background yang ada di foto ini. Hasil foto yang sangat dramatis dan sangat luar biasa. Buat nambahin kreativitas dan ekspresi lo, Poco M3 juga hadir dengan mode color focus yang membuat diri lo stand out dari keramaian. Lihat salah satu foto dari Poco icon kita, Echo Show. Dengan satu sentuhan, lu bisa bikin backgroundnya menjadi hitam putih dan menjadikan lu pusat perhatian cocok banget buat konten-konten sosial media lo. Nah, selain foto, video juga nggak kalah keren di era tahun 2021 ini. Poco M3 juga hadir dengan fitur timelapse. Dengan setting yang sangat mudah. Pastinya, lu bisa meningkatkan kualitas konten video lu dengan mode ini. Coba kita lihat hasil dari mode timelapse. Luar biasa, keren ya! Makanya, pastiin lu cobain Poco M3 ini. Nah, nggak cuman itu, Poco M3 juga punya mode movie frame. Buat kalian, buat lo yang enjoy dengan cinematic feel, wajib cobain fitur ini. Sekarang, semua bisa mengambil foto-foto sinematis dengan Poco M3. Oke, sekali lagi, mari kita bahas. Poco M3 hadir dengan kamera yang melampaui standar entry level lainnya. Dengan triple AI kamera yang mengusung sensor utama 48 megapiksel yang luar biasa detail. Pastinya juga dengan kamera macro mode dan depth sensor. Serta berbagai macam mode foto dan video lainnya yang bisa ningkatin kreativitas lo. Sekarang kita ngomong soal baterai melalui Poco M3, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ya, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik. Poco M3 hadir dengan 6000 mAh. Kita bisa sebut ini salah satu baterai terbesar saat ini. Power yang mencukupi hingga dua setengah hari. Gak cuma sampai di sana, kualitas baterai juga ditingkatkan untuk penggunaan jangka panjang. Dengan teknologi High Charge Cycle Battery. Biasanya, cycle pengecasan smartphone pada suhu normal itu mencapai hingga 800 cycle. Dan pada saat suhu tinggi, itu mencapai hingga 500 cycle. Pada Poco M3, kami memiliki teknologi baterai High Charge Cycle yang mampu memberikan umur baterai yang lebih dibandingkan smartphone lainnya. Dengan baterai 6000 mAh, kalian bisa menikmati konten seru hingga ratusan jam. Musik, streaming, hingga merekam video bisa menjadi lebih lama. Jangan khawatir sewaktu kehabisan baterai, karena Poco M3 sudah support dengan 18 Watt Fast Charge. Dan pastinya dengan USB Type-C ditambah Fast Charger yang juga ada di dalam box. Teknologi Reverse Wire Charging yang akan sangat membantu aksesoris atau HP teman kalian pada saat kekurangan daya. Oke, jadi itu fitur killer untuk baterai Poco M3. Hadir dengan baterai besar 6000 mAh, dengan High Charge Cycle Battery, mendukung Type-C 18W Fast Charge, serta Inbox Fast Charger. Terakhir adalah desain. Jadi yang terakhir dibahas bukan berarti kita mengesampingkan desain dari Poco M3, malah sebaliknya. Engineer Poco menghadirkan perubahan desain terbaru pada Poco M3 yang akan mengganggu pasar entry level. Pertama, kita menggunakan logo Poco pada bagian kanan atas. Sebagai Poco, kita ingin para user ikut merasa bangga menjadi bagian dari Poco. Buat orang-orang di sekitar kalian, terpanah dengan desain dari Poco M3 ini. Berikutnya, ini sesuatu yang belum pernah gue lihat dan belum pernah gue temuin. Pada bagian belakang Poco M3 sudah mengaplikasikan anti-fingerprint texture back. Tekstur yang ada sangat nyaman digenggam dan juga tidak meninggalkan bekas sidik jari seperti di smartphone lainnya. Dan dengan tekstur ini benar-benar kasih kalian experience baru yang sangat memukau untuk kelas entry level sekalipun. Nah, lalu bagaimana soal warna? Pertama, power black. Tampil classy dan stylish di setiap kondisi. Tapi karena ini Poco, kita juga ada varian lain yang lebih keren. The cool blue. Warna itu nggak terlalu biru, tapi bisa banget buat mengalihkan perhatian orang-orang yang ada di sekitar kalian. Oke, okay. bisa tebak warna selanjutnya? Apa warna selanjutnya? Ayo, gua akan tunggu kalian komen. Komen, ya, komen, ya. Poco yellow. Pas pertama lihat, sejujurnya cukup membuat gua terkesima. Personally, gua belum pernah pakai atau lihat handphone kekinian yang menggunakan warna kuning. Karena ini bukan sesuatu yang umum. Tapi coba kalian lihat yang satu ini. Ini benar-benar beda dan keren. Kalian wajib lihat langsung dan pasti kalian akan sependapat dengan gua. Oke, jadi Poco M3 hadir dengan tiga warna keren. Power Black, Cool Blue, dan Poco Yellow. Sekarang gua pengen kalian mention warna favorit apa yang kalian suka dari Poco M3. Apakah kalian sama dengan gua? Karena gue suka dengan warna Poco Yellow. Poco M3 juga sangat ringan. Bayangkan dengan baterai 6000 mAh, sangat mustahil menghasilkan smartphone di bawah 200 gram. Tapi itu bisa di Poco M3. Gue udah coba pakai beberapa hari. Feel yang gue dapat itu sangat nyaman. Dan kalian juga bisa buktikan sendiri nantinya. Oke, okay. gak cuma soal beratnya, Bagian kamera belakang dari Poco M3 juga sangat baik Dengan ketebalan kurang dari 1 mm Poco M3 kalian akan sangat nyaman Bila diletakkan di tempat yang datar Atau mungkin pada saat kalian kantongi Dan pada Poco M3 juga sudah terdapat dual stereo speaker Jelas ini akan memberikan suara yang sangat lantang Sangat kuat dan terbaik Kalian juga pasti tahu pada entry level, pada entry level smartphone ini fitur yang sangat jarang. Ini melengkapi fitur-fitur entertainment yang sempat gua jelaskan sebelumnya. Dan Poco M3 jelas support banget untuk kebutuhan all day entertainment kalian. Dan untuk ngomongin fitur yang harus ada, Poco M3 juga terdapat 3,5 mm headphone jack serta air blaster. Fitur ini sangat membantu kegiatan kalian sehari-hari. Pada sisi samping Poco M3 terdapat side mounted fingerprint sensor yang berfungsi juga sebagai tombol power. Pada segmen entry level, banyak produsen yang masih menggunakan fingerprint di bagian belakang. Dan kami percaya dengan penempatan di sisi samping akan memberikan kenyamanan pada saat digunakan hadir dengan tiga warna yang keren, ringan, konfigurasi speaker yang killer serta fitur-fitur killer lain yang wajib ada. Di tahun 2021, dari sisi desain, Poco M3 sudah pasti jadi the new entry level killer. Killer entry, the new entry level killer. Dan khusus pada hari ini, seperti yang gue sudah mention sebelumnya, gue sudah ditemani ini oleh dua tamu spesial yang kita sebut dengan Poco Icon, Wasa Wirman dan Cakdan. <tuk> Wih, Cakdan Wasa, apa Halo. kabar? Sehat, tetap Oh, Tetap asik. <tuk> asik ya. Tetap asik. Alhamdulillah Bung Andi. Apa okay. kabar Juga nih. Baik, 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 baik. Mudah-mudahan kita set semuanya. Amin. Dan ya, mungkin biar lebih dekat lagi kita akan bisa kenalan dulu ya. Mungkin biar lebih akrab. Baik. Ya kita bisa dari Wasa dulu deh. Halo semuanya, nama gue Aditya Wasa Wirman. Biasa dikenalnya tuh Wasa Wirman. Gue adalah seorang reviewer baik di kanal Tekno atau gadgetnya. Dan gue juga ngebahas soal sneaker. Tapi porsinya lebih banyak ke gadget sih ya, emang. Gitu. Oke, okay, Wasa ini sebuah techno reviewer juga sneakers review ya. Yeah. Oke, okay, mungkin bisa langsung ke Cak Dan Halo teman-teman, e, nama gua Danang Aradian, biasa disapa Dan Gua sekarang jadi jurnalis di Koran Sindo dan Sindo News, tapi juga punya channel YouTube sendiri, biasanya nge-review soal mobil, motor dan tentu saja handphone. Oke, okay, Dan ini hybrid ya? Hybrid. <laughs> Oke. <Okay. laughs> jurnalis juga vlogger, banyak banget, kreatif banget Ada otomotif, uh, drone juga ya Yo, Dan i, juga handphone Oke, okay, tadi kalau misalnya kita udah lihat sama-sama ya Kalian berdua sudah lihat sama-sama penjelasan tentang Poco M3 Nah, sebenarnya kita juga pengen tahu Dari kalian melihat Poco brand itu seperti apa Mungkin dari Cak dulu Baik, Bung Andi Menurut gua Poco ini brand yang sangat berbahaya, Bung Andi. Berbahaya. Berbahaya okay. karena dia mampu mendisrap pasar. Iya, iya kan? Merusak pasar ya? Merusak pasar. Okay. Jadi dari F1 tahun 2018 dia launching, tiba-tiba langsung heboh itu. Heboh. Ini kok bisa handphone dengan spek tinggi tapi harganya bisa mengejutkan, mengejutkan. <laughs> mengejutkan. Oke. Okay. Kemudian udah lama nggak muncul-muncul, muncullah F2 Pro. Lagi-lagi dia menggasak, Waduh. <laughs> menggasak ya. Uh, menggasak pasar flagship yang sehingga, sehingga disebut sebagai flagship killer. Flagship killer. Oke. Okay. banget. Nah, nggak lama ternyata Poco nggak memberikan jeda yang terlalu banyak, tiba-tiba hmm? datang lagi yang namanya X3 NFC. Poco X3 NFC. Okay. Yang langsung Membunuh, bukan membunuh ya, okay. yang langsung menggasak lagi, menggasak, oke, okay. menggasak lagi segmen mid range, mid range, okay. makanya disebut sebagai mid range killer. Nah, yang belum adalah ditunggu-tunggu lagi sama konsumen ini. Apalagi yang belum, tentu saja adalah entry level. Entry level, makanya begitu ada poco M3 ini, konsumen entry level langsung berteriak. Hore, <laughs> hore, oke okay, Akhirnya. Ya. Akhirnya, <laughs> akhirnya datang juga Poco akhirnya. untuk entry level. Yeah. Jadi menurut gua Poco ini adalah kalau misalnya ada konsumen yang datang, gua mau punya duit segini hmm? dengan uh, spek apa yang paling tinggi dan fitur apa yang paling banyak untuk sebuah handphone. Hmm. Apa yang gua dapat? Ya itu Poco, Pak. Poco. Gitu dong. Oke. Okay. Jadi sekarang Poco sudah melengkapi semua lini ya. Semua lini Poco F2, F2 Pro, Flagship Killer, Poco X NFC, The Real Mid Range Killer dan juga Poko Emri, entry level killer. The new entry level killer. Oke, okay, kita akan ke wasa. Menurut wasa apa sih Poco ini? Oke. Okay. Jadi kalau menurut Cak dan, Poco adalah brand yang berbahaya. Oke. Okay. Gua straight to the point aja. Yeah. Kan berbahaya, membunuh. Wey kalau killer okay. ya killer kan bahasa Inggris ya ini emang bener-bener mm. ngebunuh mm. karena kita ngelihat aja dari awal pertama kita nggak usah ngomongin F1 kita ngomongin F2 kemarin deh mm. F2 kemarin kayak Cak dan bilang dia adalah flagship killer because of what Snapdragon 865 yeah. layarnya AMOLED mm. terus juga uh, kamera depannya itu loh pop-up -pop model kayak iya. gitu wah kan main deh pokoknya dimana mm. kalau vendor lain kita ngomongin dengan fitur yang dikasih kayak gitu itu harganya tuh belasan. Oke. Okay. Tapi kalau Poco F2 Pro, ya tahu sendiri harganya e, berapa gitu kan. Uh -huh. Itu flagship killer. Flagship Setelah killer ya, F2 Pro keluarlah kemudian Poco X3 NFC, ya. Meng Mengadang-adang atau e, membanggakan NFC-nya itu e, kita juga udah tahu harganya berapa. Hmm. Karena kalau di vendor lain itu NFC itu termasuk harganya yang wah banget. Oke. Okay. Gitu. Smartphone lain smartphone NFC, 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 NFC harganya NFC, ya okay. udah nggak nggak mungkin sepokok s 3 NFC itu. Oke, okay. okay, itu kita ngomongin NFC-nya doang. Uh. Tapi kalau fitur yang lain, Snapdragon-nya kita dikasih yang versi 7. 7-nya juga 7 yang gede. 732G. 732G. Snapdragon 732G. Yeah. G loh itu. Yeah, yeah. G berarti kan gaming. Terus yeah. abis itu juga uh, karena kita ngomonginnya gaming, kita dapat refresh rate 120 Hz. Yeah. Harganya, harganya di kelasan mid range yang The real mid-range <laughs> Jadi ini Poco itu selalu mengejutkan begitu muncul Oke okay. Iya Flagship Killer udah ada, F2, uh, F2 Pro Mid-range Killer juga udah ada, X3 Ini tinggal yang ini nih sebenernya ini. Ya Wasa menyebutkan bahwa Poco itu Brand yang membunuh benar ya Membunuh iya. Membunuh pasar, wow oke okay. <laughs> Nah Setelah Poco sebagai brand Cadan dan Wasa ini sepakat ya Brand yang mengganggu dan brand yang membunuh, oke. Okay. Sekarang yang ditunggu-tunggu, Poco M3 yang kita Betul. sebutkan the new entry level killer, killer juga ini. Nah, ini. nah, pertanyaan selanjutnya, kalian kan sudah sempat coba Poco M3, oke? Okay. Betul. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang Poco M3? Mungkin dari wasa dulu. Oke, okay, kalau dari gue dulu, kita nggak ngomongin performance dulu ya, soalnya ini udah oke okay banget buat entry level kita dapetnya Snapdragon 662. Thank iya. you loh pokok sebelumnya. Nah, ya, jadi iya. gua di sini mau ngebahas desain aja dulu yang secara kasat mata ini juga teman-teman pasti udah langsung kelihatan. Yang pertama dari gue apresiasi pokok entry ini adalah bagian back covernya. Dia punya finishing yang beda dari smartphone-smartphone entry level lainnya. Uh. Biasanya kan materialnya matte atau glossy kayak gitu-gitu ya, tapi kalau si POCO M3 dia ngasih efek yang seperti leather. Iya. Yeah. Ya, yeah, jadi enggak okay. fingerprint magnet juga, dipegangnya juga enak gitu loh, keset. Nyaman ya? Nyaman, okay. pokoknya nyaman banget pegangnya. Terus desain yang kedua yaitu adalah di bagian kameranya. Kenapa? Bisa langsung kelihatan lah bentuknya kayak gini. Kalau kita ngomongin smartphone lain, mungkin oke okay lah kameranya itu semuanya ada di sebelah kiri atas dan ya udah kotak bulat kayak gini aja. Nah tapi si Poco, Poco M3 terutama ini ya lah e, menambahkan aksennya lagi, jadi iya. kayak semakin full gitu loh kameranya. Nah. Aksennya ini buat gua pribadi positif. Positif itu lebih kekinian kenanya. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi main game Among Us ini tuh mirip banget sama karakternya oh iya. gitu loh. Yeah, oh yeah. Lucu. Ada, katowasa. Katowasa, <laughs> katowasa ya. Entry levelnya tuh emang masuk banget anak-anak muda mm. juga emang lagi suka mainin game itu kan. Impostor yeah, yeah. siapa nih? bener, -bener, bener, -bener, bener, -bener. kayak gitu ya. Okay. Ini keren dari sisi kameranya. Terus kita ngomongin dari desain uh, atau genggaman lah ibaratnya. Ini kan tadi kayak bunga dibilang, handphone yeah. ini juga termasuk smartphone yang bagus banget buat entertain. Nah, kalau ngomongin entertain berarti kan ya kita main game ataupun kita nonton streaming. Biasanya orientasinya kalau lagi kita pakai smartphone, kita masuk aplikasinya, pasti beloknya tuh begini miringnya, ya kan? Berarti posisi kita megang handphone tuh seperti ini. Nah, di sini ada jack audio yang letaknya itu ada di sebelah kiri berarti kenanya. Tapi kirinya tuh atas. Oke. Okay. Nah, jadi kebayang nih, kalau misalkan kita pakai jack audio ya, kabelnya itu enggak keganggu sama jari tangan e, kiri kita di ya sebelah sini. Ya? Terus kalau teman-teman juga nggak pakai jack audionya, mau pakai loudspeaker, nah speaker yang ada di bawah ini itu juga nggak keganggu sama jari tangan kanan kita. Jadi udah pas banget sih. Mau teman-teman pakai headset aman-aman aja, mau nggak pakai headset juga suaranya nggak ketutupan. Gue udah nyobain main game di sini asik, terus nonton streaming juga asik, main real drum apalagi. Real drum Jadi ya? Gue main di okay. sini. Oh iya, kalau ngomongin real drum itu ada uh, beberapa smartphone yang kalau di mainin itu nge like. itu agak-agak delay. Smartphone lain ya. Smartphone lain. Tapi hmm. kalau Poco entry level 662, wow haram. <laughs> haram okay. nge-lag. -like. Emang gak nge Oke. -like? <laughs> okay, tadi Wasa juga sudah bilang kalau Poco M3 selama pemakaian pengujian dari Wasa itu sudah tidak pernah merasakan lag pada saat dia bermain game Real Drum. Sementara di smartphone lain dia masih ada merasakan lag. Oke. Okay, setelah Wasa kita akan coba ke Cak Dan, Bagaimana Cak Dan? Oke, okay, thank you uh. Bang Andi. Jadi ini emang bener banget tadi gua setuju apa yang dikatakan Wasa. Emang experience nya hampir sama ya. Jadi gue suka banget sama desainnya. Ini desainnya sangat catchy. Jadi kalau misalnya ditaruh di meja orang, wih handphone apaan tuh? Pasti nanya kayak gitu karena memang desainnya asik banget. Kemudian dari sisi speknya, ini orang bilangnya beefy, atau beefy, beefy. Speknya gemuk. Karena semuanya kayak ditaruh di sini speknya. Ada jack 35 meter. Tadi juga setuju banget sama Wasa. Buat main game juga enak. Speakernya dua dan ini kenceng banget. Waktu pertama kali dapat dan gue coba speakernya, ternyata. Volume-nya udah paling atas, jadi kaget. Wah, okay. speaker-nya kenceng banget. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kemarin gua nonton juga video streaming yeah. dan dengan baterai yang 6000 plus layar full HD, ini experience-nya untuk nonton video streaming itu enak banget, Bang Andi. Hmm. Ini kita belum ngomongin soal kameranya. Kemarin Kameran, okay. udah nyoba juga kameranya, 48 megapiksel, uh. ada portrait, ada pro mode juga, ada color focus juga, ada makro uh. juga. Dan ini 48 megapiksel udah gua coba kemarin dan hasilnya bagus banget. Oke okay, untuk ukuran entry level Lo bisa dapetin foto yang oke okay banget hmm. Mungkin bisa dilihat juga hasilnya ya yeah. Jadi uh, kalau kameranya Poco ini gue suka karena dia Warna tonenya itu enggak terlalu oversaturated Bung Andi yeah. Jadi ini natural banget Jadi enak untuk ngeditnya tuh juga lebih gampang Dan okay. 48 megapikselnya ini juga tajem Kemarin gue buat moto untuk anak gue lagi main motor juga mm. Dan ternyata emang uh, tajem juga hasilnya walaupun okay. dia bergerak Wah, Waktu bergerak oke okay, jadi Iya jadi, cak dan juga sepakat apa yang dikatakan oleh Wasa dan dari sisi kamera, Poco M3 itu sangat natural. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cak dan Wasa Oke, gua mau tanya, kalau menurut kalian spesifikasi dari Poco M3 dibandingkan spesifikasi dari smartphone entry level lainnya, itu gimana? Oke, entry level lain nih. Gue dulu apa lu, Cak? Lu dulu aja. Oke, okay, okay. dulu ya. Kalau menurut gua hmm. sih ini ya memuaskan. Memuaskan ini dalam arti gini, kayak yang tadi gua bilang ini kan handphone juga asik buat main game sama entertain. Dimana hmm. kalau entry level tuh yang yang ngaku bagus buat main game, ngaku buat entertain. Kalau kita ngeliat layarnya aja dulu deh, hmm. mereka tuh ngasinya 720p atau HD plus. HD ya. ya. Okay. Dan kan kalau si poco ini ngasinya full HD, 1080 p yeah. main, nggak pelit. Terus speaker single biasanya. Yeah. Entry level lain. Hmm. Tapi kalau poco ngasinya dua, wow, oke. Okay. Terus yang terakhir kalau dari gua adalah baterainya. Baterai. Biasanya tuh pada ngasihnya tuh goceng alias lima ribu lah. 5 Ibaratnya kalau entry level entry level yang kemarin gitu ya. Hmm. Tapi kayak entry level masa kini kayaknya nih diajakin sama si Poco. Poco aja berani ngasihnya enam ribu. Enam ribu, emang. Oke. Gila. Cadan, ya, gimana? Sebenarnya ngelanjutin wasa aja. Bener katanya wasa. Tapi jadi sebenarnya kalau orang beli ponsel entry level itu udah low expectation bung Andi. Jadi sudah seadanya, okay. seadanya okay. nih, nggak ya. berharap lebih gitu. Okay. Ya udah dikasih layar HD Plus, oke. Okay, dikasih yeah. uh, baterai 5000, oke. Okay. Ya udah, yeah. nggak ada ekspektasi tinggi gitu. Yeah, yeah. Nah dengan ini orang jadi berpikiran berbeda. Berbeda jadi ya. Oke. Okay. Entry levelnya udah beda. Entry level versi Poco ini udah beda pastinya. Iya. Yeah. Makanya kita sebut the new entry level <laughs> killer. 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 Oke. Okay. <laughs> nah kalau kita udah bahas tadi semuanya, kita akan masuk ke kira-kira menurut kuasa dan cak dan. <coughs> berapa harga dari Poco <tuh> M3? Ini nih. dulu deh sekarang. Enggak lu lu dulu, lu dulu. Oke, oke. Oke, Bung Andi. Jadi hmm. idealnya ini seharusnya dengan spek yang tadi yang gue bilang BV ya, gemuk ya, speknya gemuk ini ada di rentang harga 2,1 mungkin sampai 2,5. Mungkin kalau misalnya kita ngelihat harga Poco X3 NFC di yeah. 3135 ya. Yeah. Nah, udah kita turutin harga itu aja. Mungkin di sekitar harga uh. situ gitu. Oke, okay, 2 juta ke 2,5 ya. Yap. Oke. Okay. Ca Dan bilang 2 juta 2,5. Oke, okay, Bu Masa. Oke, okay, ini kalau tata katanya Cak Dan masuk akal sih. Harusnya tuh di angka 2 juta gendut sih emang ya. Dua setengah atau 2,8, tapi kalau nyampe 3 enggak deh. Soalnya itu punyanya si X3 ya. X3 NFC dan Mungkin nih ya, ini Poco akan memberikan kejutan sih ya dengan harganya. Ya kan ini Poco, Bro. Ini Poco. Poco, ya. Bro. <laughs> Oke. Okay. Ini Poco. Poco. Oke. Okay. Wow, 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 wow. Gua yakin kalian juga makin semangat dengan Poco M3 dan gua udah lihat banyak sekali yang komentar di bawah nanyain berapa sih harga dari Poco M3. Tapi ya, gua juga pengen ngumumin. Hari ini kita juga ada giveaway untuk mendapatkan Poco M3 gratis dan 20 orang pertama yang bisa mendapatkan Poco M3 caranya gampang banget cukup screenshot part favorit kalian di acara ini untuk detailnya kalian bisa lihat di description box nah sesaat lagi ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu yaitu harga Poco M3 and now for the price back to Yolvin Yes, Thank you, Andy, Wasa, and Chakdan. Thank you, Alvin. Bye, bye, bye. Finally, the price. Something you've been waiting for all night long. Poco M3 is called the new entry level killer. It's the price also a price killer? We at Poco Indonesia are very, very confident that we will be your next entry level smartphone choice. So, the price of Poco M3 is. Well, before that, let's take a quick look at some other popular entry level smartphones in the market today. You can see, in almost every single aspect, Poco M3 beat not just by one level, maybe even two levels. First, you get a much more immersive dot drop display. Most of the time, only happens in the mid range. And not just that, Full HD Plus. Say no to HD in entry level, Full HD Plus. Very important for high quality display experience. What is even more amazing is we fit a Snapdragon 662 into the entry level price segment. It is such a powerful chipset that even mid range smartphones will use it. 6000 milliamp battery, two days long high cycle large battery, 18 watt fast charge, dual stereo speakers, two models 464 and 6 plus 128 with expandable storage to 512 gigabytes. Okay, so with all these amazing specs, what should the price be? You can see some of the other so called entry level smartphones. Are charging at almost 3 juta? Take a guess. What is the Poco M3 price? So first, for our 464 variant, the Poco M3 entry-level killer price, what is your guess? Type in the comments now. The other entry-level smartphones are at 2.73 juta. What should the price of this new entry-level killer be? I hear some 2.4, I hear some 2.7. Let's not wait any longer. Poco M3, 4 plus 64. The new entry level killer is at. <laughs> boom! Starting at just 1.79 Juta. Can you believe it? The new entry level killer starting at just 1.79 Juta. This is unbelievable. I'm still trying to catch my breath here. Poco M3 Snapdragon 662 Full HD Plus with all the amazing specs like 6000 mAh, 464 starts at just 1.79 Juta. What an amazing start to 2021! Well, for the performance-hungry, technology-savvy Poco fans, we have a higher variant. This. Higher variant is exclusive for Indonesia because we know you demand more. For the 6 plus 128, and remember, this 128 GB comes with UFS 2.2, even faster write speed. This exclusive variant is available for. Type in the comments. What should it be? Some of you are typing 2.8, 2.6, 2.9. 6.62 Snapdragon paired with 6GB RAM, 128GB of storage. One of the most powerful you can find in the entry-level would be available at a price at... Gold! Starting at 2.19 Juta. 2.19 Juta only. Once again, Auto Laku Keras. Auto Laku Keras and Auto Laku Keras. It is truly the entry-level killer. POCO m 3 6. Plus 128. What an amazing dream entry level smartphone. Once more, take a closer look at how Poco M3 wiped out the entry level standards. We have single handedly raised the bar for smartphones that are entry level. 6.53 inch dot drop display, full HD plus experience protected by Corning Gorilla Glass 3 you get a high cycle count 6000 mAh gigantic battery 48 MP high resolution triple camera Snapdragon 662 all of these amazing specs starting at just 1.79 for online introductory price and 1.89 for SRP how amazing is that so to summarize once again, on every single standard, the Poco M3 raises the bar. This is the new entry level killer, and we are so excited to present this to you. Once again, Poco M3, the new entry level killer. Now, let's take a look at the yellow and black version of POCO M3. We brought Two of these here today. Let's take a quick look. So let's take a look. You can see the yellow and the black looks super cool. It has a textured matte finish, almost leather like, almost leather like finish, with a very smart Poco logo giving you the special character that you're looking for. Okay? Really nice hand feel, super easy to hold, super durable. With amazing performance in this form factor. Which one will you pick? If you're a super loyal Poco fan, of course the Poco Yellow. Otherwise, we have an amazing black and blue for you to choose as well. Okay, thank you very much. So this is the Poco M3, the new entry level killer for you. When can you buy it? Ha! Huh. Poco M3 will be available very, very soon. The first sale, January 26th at 10 a.m. 10 a.m. in the morning, available on Lazada, Akulaku, Me.com, and Me stores. Make this your first. New year gift, your first new year presents, okay, for yourself, for your family, for your friends. And of course, more offline sales channel will join the sale of this new entry level killer. Stay tuned. What an exciting beginning to 2021. Poco Indonesia. The new killer brand in 2021. We had Poco F2 Pro on the flagship price segment, we had X3 NFC in the mid range price segment, and now let's all welcome the new family member, Poco M3, the entry level killer. We have a complete portfolio of products to start the year 2021, and we are so excited by our progress. Poco is still a new young brand. We need more of you to join Poco Couts and the Poco family. So, don't forget to follow our official accounts for super cool activities and get a chance to win some products. This month, our team is hosting two activities the Poco Object Challenge on Instagram and the Poco Duet Challenge on TikTok. So, don't forget, join us in the challenge, and I will see you there. Once again, thank you all for joining us today. Please stay safe. Because we wanted to see you very, very soon. What an amazing start to 2021. Thank you again for joining us. Good night.